Debt collector nyaris diamuk warga dan pengguna jalan karena berusaha membawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek daring di Jalan Raya Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seorang pengemudi ojek daring berusaha mempertahankan sepeda motornya yang hendak dibawa kabur debt collector di ruas Jalan Raya Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahkan dari video amatir yang tersebar luas, terlihat sang pemilik motor mati-matian mempertahankan sepeda motornya dengan bergelayutan di lengan si debt collector dan sempat terseret beberapa meter dari lokasi kejadian. Usahanya pun berhasil dan pelaku akhirnya bisa diamankan warga dan pengguna jalan lainnya. Beruntung, pelaku tidak jadi diamuk warga yang kesal dengan aksinya. Ya ribut gitu, ricu. Ya berantem-berantem. Cuman kejadian pas ngambilnya nggak tahu? Nggak tahu. Larinya sampai mana, Pak? Titik sampai mana, Pak? Sampai sini doang, pos. Sampai soal situ pos. Diamankan sama? Diamankan sama sapang. Sama situ. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebon Jeruk. Theo Hernarfandi melaporkan untuk NET.